guys, langsung aja kali ini kita mau menjelaskan tentang panel untuk mesin magnetic separator yang ada di Universitas Swasta Jakarta. Nah, karena kemarin kita gagal menggunakan power supply yang DC, kali ini kita mau coba pakai rangkaian power supply yang AC. Ini udah kami rangkai ya guys, Bisa Anda lihat di sini. Untuk yang dua ini dimmer sama voltase. Dan ini juga dimmer. Nah, guys. Yang ini AC, yang ini DC. Oke, guys. Untuk rangkaiannya bisa Anda lihat, sebenarnya ini rangkaian yang sangat sederhana ya, guys. Itu rangkaiannya outputnya kan di sini tuh ada magnet ya. Nah, fungsinya adalah untuk mengatur magnet untuk mengatur kekuatan magnet besar kecilnya. Nah, sebenarnya untuk itu doang sih, guys. Jadi ini ya termasuk sederhana. Oke, guys. Langsung aja untuk part-partnya. Yang pertama di sini yang harus pasti ada adalah MCB. MCB 3 pas dan MCB 1 pas. Nah, guys, bisa Anda lihat di sini. Kenapa di sini kita harus ngasih MCB yang yang 3 pas? Karena di sana motornya adalah 3 fase atau 360 volt. Bisa Anda lihat di sini. Nah, kenapa di sini ada bacaan C16? Ini adalah artinya adalah 16 ampere dan ini C4 artinya adalah 4 ampere. Oke, langsung aja kita jelaskan cara kerjanya. Fungsi MCB adalah untuk me-on off-kan tegangan listrik. Jika tegangan ampernya lebih dari 16, dia otomatis akan mati sendiri. Begitupun yang 4 ampere. Oke, guys, di sini ada ini ya guys, ada dua rangkaian. Oke, langsungnya yang pertama ada MCB kontaktor. Kontaktor ini berfungsi untuk menghidupkan motor. Oke, relay, terminal, dimmer untuk arus DC, ini voltase untuk monitor voltase, dan ini dimmer AC atau pengaturan. Nah, guys, yang pertama bisa Anda lihat di sini, karena kami di rumah ini di kantor ya guys, jadi kami cobanya menggunakan satu fase. Menggunakan kabel satu fase. Nah, bisa Anda lihat di sini, ini menggunakan kabel biasa. Nah, jika untuk yang 360 kita menggunakan ini, menggunakan kabel seperti ini. Nah guys, untuk sekarang juga bebannya kita kasih ke bola lampu seperti ini. Ini anggap aja ini ininya guys, magnetic separatornya, anggap aja ini ininya. Ini untuk terakhir doang guys, untuk mengetahui ini panelnya berhasil apa enggak. Nah, anggap aja ini pengaturan magnetnya. Jadi kita kelihatan kan kalau hidup, dihidupin ininya, gimana kita pulin ini akan terang. Begitupun ntar di magnetic separator, begitu ini dipulin dia akan memberi arus sehingga si magnetnya lebih kuat lagi, lebih kuat atau lebih pengaturan mupul atau melownya di sini di dimmer. Nah, kita bisa Anda lihat di sini, katakanlah itu magnet ya, itu magnet. Katakan ini yang AC, saya akan on kan, ya otomatis dia akan menerang. Begitupun dengan magnet, dia akan menjadi lebih kuat. Dan DC juga sama ya guys, dia juga bakalan sama. Ini adalah arus DC, ini DC, ini AC. Oke, guys, ini untuk hidupkan motornya. Tapi sayang kita ini nggak ada motornya guys, belum ada motornya.
saya bisa lihat di sini tegangannya. Ini untuk yang AC saya kulkan jadi 41 ampere. Panas sekali ya guys, 100 watt. Oke, sip. Tunggu ya guys, pusing guys. Aduh. Nah guys, yang pertama ini dari MCB, ini akan ke kontaktor. Fungsinya ini adalah untuk menghidupkan itu ya guys, untuk menghidupkan untuk menghidupkan motor. Nah sedangkan ini kita cangkok guys tuh. Nah ini kita bagi di sini menjadi 220 volt. Nah kita di sini fungsi power dari sini kita akan kasih ke ini nih guys, kita ini untuk yang AC ya, kita kasih ini guys, kita kasih ke ampere meter dan dimmer. Ini dimmer nih. Nah kita cangkok dari sini ya guys. Nah, karena untuk power supply nya bisa anda lihat di sini itu 220 volt, sedangkan ini 3 fase. Ini 3 pas, sedangkan input untuk masuk ke sini adalah harus 220 volt. Maka dari itu ini kita ubah dulu ke dari tiga fase menjadi dari 360 volt jadi 220 volt dengan cara dicangkok ke sini, lalu kita kasih relay sebelum ke power supply, kita kasih relay dulu guys biar lebih aman. Nah begitu guys. Nah ini untuk yang AC ya guys. Nah begitupun ini guys, ini kita dari apa power voltase ini kami ambil dari sama guys, ini juga kami ambil dari relay, kami cangkok seperti ini. Nah, kenapa untuk ini kita ambil ke relay, jika kita ambil ke terminal jika dikasih beban oleh motor seperti yang sudah dia ini akan tidak hidupnya ini nggak bakalan stabil guys, dia bakalan kadang redup kadang enggak otomatis si ininya bakal cepat rusak guys. Maka dari itu saya ambil dari relay ini. Nah untuk yang DC okay guys, ini tadi yang AC ya guys, udah jelas kan guys yang AC guys. Nah untuk yang DC ini kami ambil dari sama guys, dari relay juga nih. Untuk inputnya kami ambil dari relay, ini nih inputnya kami ambil dari relay. Masa kita kasih ke netral, kita kasih ke sini. Ini netral ya guys, ini netral. Nah kita, ini kasih ke netral. Nah otomatis nah di sini ini hasilnya nih, ini input, ini output guys nih, ini output, ini pengeluarannya, ini mau kemana. Nah pengeluarannya ini kita kasih ke dimmer. Nah di dimmer untuk yang DC kita nggak boleh bolak balik ya guys, ingat DC itu nggak bisa bolak balik, kalau kebalik dia mati. Ini ke sini, nah ke terminal ini ada plus ada minus. Nah ini power, ini input dan ini output. Ini output kita kasih ke yang output ini kita kasih ke terminal. Nah untuk ini dia memiliki terminalnya masing-masing, yaitu ini terminal positif dan ini terminal negatif. Nah ini outputnya, hasil pengeluarannya ini tinggal ke, kalau ke mesin tinggal ke mesin, ini kita kasih ke lampu untuk uji coba, ini lampu DC. Nah sama untuk yang AC juga, untuk yang AC kami tidak langsung apa, kami tidak ke sini guys, si pia ini yang output inputnya kita melalui ini guys nih, melalui dimmer ini. Jadi dari voltase kita masukkan ke sini ke dimmer, dari dimmer baru langsung ke lampu. Ini untuk yang AC guys, untuk rangkaian saya begitu guys ini. Nah guys, mungkin sangat sederhana ya guys, ini nggak begitu rumit lah guys, masih bisa dipelajari.
ini guys rangkaiannya. Nah ini panel ini dibuat untuk mesin magnetic separator. Ingat ya guys, magnetic separator yaitu mesin untuk pertambangan. Nah jadi si lampu-lampu ini tuh sebenarnya bukan, ini cuman, ingat ya guys, ini cuman trial doang, cuman ya cuman nyoba apakah ini berfungsi apa enggak. Realnya aslinya si output ini tuh ntar ke magnet guys, ke magnet, entah itu AC atau DC, ini pasti ke magnet dua-duanya guys. Nah kenapa sih kita ini nyediain apa, kita nyediain rangkaian AC sama DC? Nah karena untuk gulungannya kita masih belum tahu ya guys, itu gulungannya DC atau AC, makanya untuk berjaga-jaga kami akan buat dua rangkaian. Begitu kita sampai langsung aja kita pasang satu persatu ya guys. Mungkin ntar fullnya bisa ada lihat ya guys, ntar di channel selanjutnya itu saat kita ke Trisakti, saat kita coba panel ini ya guys. Mudah-mudahan berhasil ya guys, mudah-mudahan biar cepat-cepat closing guys. Biar cepat ya, mudah-mudahan ya guys. Nah untuk yang hijau ini tombol on off ini ya guys, tombol on off dimmer. Oke guys, oke guys, ini udah kita rangkai ya guys. Ternyata ini harusnya 24 DC. Ini kami pakai power supply yang 24 DC guys. Nah, ini kabel dari magnetnya, dari gulungannya, sini nih. Kita langsung kasih ke kontaktor. Dan yang ini untuk blower, motor kita kasih kontaktor. Oke, kita cek soundnya guys. Oke guys, dan ini pemasangan panelnya udah selesai ya guys. Udah oke. Ini saya buatin dudukannya apa tahanannya. Ini untuk instalasinya ya guys. Ini untuk apa? Untuk dalemannya. Oke, kita akan coba hidupkan. Nah guys, langsung aja kita hidupin. Nah untuk voltase ini kita ambil keluar dari sini, jika ini nol dia nggak bakalan ada. Kita hidupkan ya ini kemandirannya, akan dia akan ada power. Oke, kita on saja. Oke. Guys, otomatis dia oke guys. Oke, ini udah oke guys pemasangannya ya. Halo guys, kali ini channel Aenda Utama sedang mengadakan giveaway ya guys. Ayo ikutan giveaway ini untuk memenangkan hadiah, yaitu paket filter air, yaitu paket super KC, yaitu keluarga sehat. Nah guys, syarat-syaratnya yang pertama subscribe, like, comment, and share video channel kami. Yang kedua, follow akun sosial media kami. Dan yang ketiga, share video ini ke instastory kalian, lalu tag teman kalian sebanyak-banyaknya agar bisa ikutan. Oke, okay? Untuk memenangkan giveaway ini. So guys, jangan lupa pantau terus channel kami ya guys, jangan sampai ketinggalan untuk menggunakan hadiah ini. Oke, okay? Kami tunggu ya guys.